الذي أكرمنا في هذه الدنيا بنعمة عظيمة ألا وهي نعمة الإسلام. اللهم يا ربنا أدم صلواتك وسلامك على خير عبادك وأفضل أنبيائك سيدنا ومولانا محمد إمام أهل الصيام وقدوتنا للقيام وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في نيل المقاصد والمرام ومن تبعهم بحسان إلى يوم الزحام وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Sesepuh bini sepuh yang kami hormati, seluruh jajaran takmir masjid Baitul Islah dan segenap para jamaah yang senantiasa mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, afiyah lahir, afiyah batin, dan semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan berupa tetapnya Islam sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali setelah satu bulan penuh. Ini merupakan suatu kenikmatan yang datang dari Allah. Nikmat demi nikmat yang selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat tersebut, sehingga dengan mensyukuri nikmat itu kita akan digolongkan termasuk pertama kali orang yang akan dipanggil oleh Allah saat berada di padang mahsyar. Menurut sebagian riwayat, pertama kali orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah untuk menuju ke surganya adalah orang-orang yang dalam kehidupan singkat ini selalu banyak bersyukur, banyak mengucapkan alhamdulillah. Awalu man yunada yawmal qiyamah alhamadun alladzina yahmadunallah ala kulli hal. Awalu man yunada, pertama kali kelompok yang akan dipanggil oleh Allah yaumal qiyamah, kelak nanti di hari kiamat, maksudnya saat kita berada dalam ruang tunggu inggih menika padang mahsyar, itu alhamadun, kelompok-kelompok orang-orang yang memperbanyak mengucapkan hamdalah. Hamadun itu sighat mubalaghah yang menunjukkan ucapan hamdalah itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Yahmadunallah ala kulli hal, selalu terus yang keluar dari lesannya itu alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Bahkan teori orang-orang salaf
itu ketika datang musibah berupa kematian, itu pertama kali yang diucapkan bukan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika datang orang bela sungkawa atas kematian anaknya atau kematian keluarganya, pertama kali alhamdulillah al-baqa lillah. A'zamallahu ajrak, dari orang lain semoga pahala kamu diperbesar oleh Allah. A'zamallahu ajrak wa ghafara limayitak, dan semoga mayit kamu diampuni oleh Allah. Wa ahsanallahu azaak, dan semoga takziah ini merupakan amal kebaikan aku dan kamu. Itu ketika kita nyamperi orang kena musibah. Tiga, a'zamallahu ajrak wa ghafara limayitik wa ahsana azaak. Orang yang kena musibah pertama kali yang keluar alhamdulillah al-baqa lillah, puji syukur kehadirat Allah atas musibah. Ngoten nggih? Nggih. Sebab semua datang dari Allah itu nikmat dan itu menguntungkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal baqa lillah, yang punya sifat kekal abadi itu namung Allah. Kita kembali, mari kita jadikan lisan kita yang kecil ini sebagai sumber kebaikan dan keberuntungan. Hamadun alladzina yahmadunallah ala kulli hal, orang-orang yang selalu terus memuja, memuji kepada Allah dalam keadaan apapun. Nah, maka sebelum kita melanjutkan hikmah, maka kita hari ini wajib khusnudzon kalian Allah. Boten angsal kita ini berprasangka buruk kepada Allah. Bangun tidur, alhamdulillah dibangunkan lagi. Karena mati adalah saudara hidup, tidur adalah saudara mati. Katanya kan ngoten, al-naumu akhul maut, tilam niku mirip kados mati. Jadi saudaranya mati. Tidur mirip seperti mati. Ketika kita bangun, kita dianjurkan apa? Doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Artinya apa niku? Pertama kali yang keluar dari lisan kita hamdalah, alhamdulillah. Puji kagem panjenengan Gusti. Lah napa kowe muji aku? Alhamdulillah jenengan menghidupkan saya kembali setelah mati. Wa ilaihin nusyur. Dan kedepannya pasti kami akan kembali kepadamu. Ahyana ba'dama amatana, dihidupkan kembali setelah mati. Nah, maka doa walaupun sangat kecil dan gampang itu jangan sampai diabaikan. Preh kepada suatu taat, karena taat itu datangnya dari Allah. Beribadah kepada Allah, mboten wonten ibadah cilik niku mboten wonten. Nggih. Ibadah kecil itu ndak ada dalam kaidah Islam, itu ndak ada. Semua ibadah besar. Nah, mari kita latih diri kita. Anak kita ajarkan. Nah,
bangun dari tidur sebelum kita sholat, sebelum kita melakukan aktivitas taat yang lainnya, pertama kali yang keluar dari lisan kita ucapan alhamdulillah. Walaupun lafalnya kecil alhamdulillah, tapi hurufnya ada 8. Alhamdulillah itu hurufnya ada 8. 8 huruf ini dari 28 huruf hijaiyah itu sebagai sarana untuk memuji semua kenikmatan, mulai nikmat Nabi Adam sampai akhir zaman. Jikalau seandainya ada orang punya nikmat enak tok mulai Nabi Adam sampai akhir kiamat, uripin nikmat tok, boten pernah rekoso, boten pernah susah, semuanya cukup jenengan aturake datang Allah alhamdulillah, diterima kalian Allah. Simple toh alhamdulillah. Cukup alhamdulillah tak, cukup pun boten usah renor-renor jenengan. Enggak perlu pakai kata-kata yang panjang atau aneka ragam bentuk kata-kata yang berbeda-beda, cukup sekali tok alhamdulillah. 8 niki kata ulama adalah lambang 8 pintu surga. Jenengan mengucapkan dengan tulus alhamdulillah, kok diterami dening Allah. Nggih pun bejo jenengan. Sebelum membahas ibadah-ibadah yang lainnya lho nggih. Ucapan niki tak lho alhamdulillah yen diterima kalian Allah. Mboten rangkaian alhamdulillah lho. Satu huruf dari permulaan alhamdulillah yang jenengan diterima kalian Allah Ta'ala pun beruntung jenengan. Dunia akhirat pun beruntung. Sebab nopo sing nerima Allah. Sinten sing nerima Pak? Allah. Sugih wong sugih zat sugih. Mulyani zat mulia. Pemilik surga beserta isinya. Makanya sebagian ulama mengatakan seperti Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darimi. Beliau mengatakan bejo kemayangan. Napa bejo kemayangan itu? Bahasa riyen itu. Bejo dek kemayangan. Bejo kemayangan sangat beruntung jikalau selama hidupnya satu langkah tok diterima kali Allah. Monggo dihayati Pak. Kulo kalian jenengan ini muamalah kali Allah. Muamalah kali pangeran. Monggo cari amalan walaupun sedikit tapi sing sae. Tuba kata beliau Sayyidina Abu Sulaiman Ad-Darimi, tuba bejo kemayangan limang kanat lahu khutwah makbulah fi umrihi yuridu biha wajah Allah. Beruntung bagi orang selama hidupnya hanya punya satu langkah dari langkahnya kaki yang digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jenengan sing jalan kaki ini berapa langkah? Pernahkah kita membayangkan perlangkah demi perlangkah niat yang kita terapkan itu apa? Pulang dari masjid langkah demi langkah. Sing pakai mobil, pakai sepeda motor, bane. Jangan pernah ngitung ban apa itu. Jangan pakai ini lho, berapa puteran itu ban. Satu langkah tok, tapi yang diterima kalian Allah,
itu sudah menjadi orang yang bahagia dunia kelak nanti di bagaimana beberapa langkah. Maka di awal surat Al-Mulk kita hafal semuanya, amin Allahumma. Wah, harus dibaca, anjuran agama dibaca sebelum tidur sebagai penolak azab kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku butuh api ora kok butuh akeh jare pangeran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, tujuannya dunia ini adalah ujian dan cobaan. Ayyukum ahsan, siapa di antara kalian sing luweh apik amale, mboten sing luweh kathah amale. Mboten saged, Pak. Mboten saged. Manusia mau memperbanyak amal niki mboten saged, sinten Allah, Pak. Tapi bisa memperbaiki amal dan menghias amal dan mempercantik amal. Maka kita kembali. Mari. Sisa umur kita yang keluar dari mulut cuma satu kalimat, alhamdulillah pun. Urusan nopo mawon pun jenengan, cek niku berhasil, cek niku dereng berhasil, ucapane alhamdulillah bener iki. Hah? Mantuke iya. Nggih, mantuke iya, soalnya sik awal bulan iya. Iya. Pek duwite iki awal bulan iya. Engko dadane tengah-tengah bulan. Hah? Nggih. Niki. Dados monggo itu diamalkan. Rasulullah ngasih teori pertama kali ibadah yang keluar dari mulut kita setelah kita mati sejenak niku ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Oke. Jadi kehidupannya sing diperlihatkan di hadapan Allah niku ngetok-ngetok ke syukure tok. Wong urip ning donya gak pernah ngerasa susah niku ucapan alhamdulillah. Ayo. Monggo dilatih. Al khair wasyar bimasyiatillah. Rizki lancar nggih kersane pangeran, dereng lancar nggih kersane pangeran. Niku lho tengene Ratibul Haddad. Al khair wasyar bi masyiatillah. Sing enak sing boten enak niku nggih kersane Allah. Nikmat nopo ujian nopo cobaan niku nggih datangi kalda dari Allah. Oleh sebab itu mari kita berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kadar kualitas kita di hadapan Allah dengan menonjolkan terus menerus rasa syukur kita kepada Allah agar kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli syukur, amin Allahumma. Wa qalilum min ibadiyasyakur, cuma jari Allah gak kabeh wong sak donya iku syukur iku ora sithik banget. Wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali dari kalangan hambaku sing ahli syukur, itu qalil, sedikit. Dari ini ayat
Sebagian para arifin itu kalau ndungok simple. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, dadosake kula golongan sing sithik. Apa maksud e? Bingung sing didongake. Yai, tolong dongake kula. Ya, bismillah. Allahumma ja'alna minal qalil. Bingung. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan sedikit. Ditanya, yai, nopo makna qalil? Itu lho firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sing dimaksud golongan sedikit niku wong sing bener-bener memiliki rasa syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempermudah lisan kita untuk memuji kepada Allah. Zaman-zaman akhir ngeten iki lisane nyidrani pangeran kata. Jenenge lisan khianah. Seneng-seneng ngurusi urusane wong niku tiyang sak mangke, Pak. Urusane dhewe urung diperbaiki kok nyawe-nyawe urusane wong liya. Niki menungso. Nggih ta? Ono kabar baru langsung wis pokoke ning media kabar baru ya diselidiki sampai ujung-ujungnya. Padahal yang perlu untuk diselidiki dan diperbaiki itu diri. Tengene Al-Qur'an ku anfusakum wa ku an napa ku anfusakum urusono awakmu dhewe iku lorong pokro nek bahasa Jawa. Ngertos urung pokrong, tambah jonae. Urung bener ngurusi wong. Ku anfusakum diri kalian jaga. Lau pengurusi kabar itu yang di media ada ini dan itu diselidiki, didelok, ditonton sampai menghabiskan sekian kota data-data. Rela untuk membeli sekian daripada internet atau apa demi untuk menelusuri kabare wong liya. Lho, kabare piyambak ini ku sing paling penting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Satu ibadah tok kalau kita fokus melalui lisan kita sekedar 8 huruf tok dirangkai oleh Allah alhamdulillah niku lho sendado sakit yang niku sukses, apalagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka oleh sebab itu melalui kajian tasawuf mari kita kembali dan kita kembali fokus untuk memperbaiki diri kita agar kita betul-betul mulia dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Monggo diunjuk. Satu bulan orang nyicipi kopi APR. Dari kitab Al-Hikam, basahi lisan terus memuji Allah dengan membaca alhamdulillah. Buat wiridan seperti wiridannya Sayyidina Uthman. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Zaman mencaci maki, zaman akhir zaman, jenengan boten usah ngurusi, perbanyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ingat waktu teng Hadramaut, nek wonten majelis-majelis duduk-duduk kala rencang, kok ono rasan-rasan langsung sallu ala Nabi Muhammad. Wah, mesti alih hilang Pak rasan-rasan. Jenengan nggih ngoten, Pak. Nek ono tamu kok tiba-tiba orang nggawa barokah, nggawa balak. Napa tamu senengane rasan-rasan kan nggawa balak, Pak. Maksud jenengan rindu tamu jenengan kasih balak. Napa rumah jenengan? Karena tamunya rasan-rasan ngrasani wong wae. Langsung Al-Fatihah ngono, Pak. Cek ilang niku. La ilaha illallah. Zaman ngurusi wong ngurusi awake dhewe rum pokro. Pernah kita terpikir, ya. Isa napa mboten? 5 waktu teng masjid niki penting dipikirkan.
sakit napa mboten awak dhewe iki? Lima waktu kalau kita enggak ada kesibukan niatono, jangan lepas sholat jamaah di rumah Allah. Satu, alhamdulillah ustaz pun pokro sip. Ningkat, jangan teng mriki tok, ningkat Qur'ane berapa juz tiap hari? 10 napa 20 juz. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu. Tadi ayat diterangkan, tsumma ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Akan dihisab oleh Allah semua nikmat yang datang dari Allah ini. Alhamdulillah ustaz, Quran sampun istiqomah. Tingkatkan. Duha berapa rakaat sekarang? Isih rong rakaat tingkatono ndak. 2022 kok sing rong rakaat teh. Tingkatono dadi 4 rakaat. Istiqomah ningkat. Loh, jamaah 5 waktu pun ningkat, tambahi Quran pun ningkat, duhane ningkat pun jangan berhenti di sini. Terus naik dari makom ke makom, dari derajat nikuti yang mukmin. Nggih, perlu ningkat saldo ATM ya perlu memang. Tapi orang-orang jenengan gowo. Sing jenengan bawa nggih niki peningkatan amaliyah. Sedekah, alhamdulillah ustaz. Alhamdulillah pun istiqomah. Alhamdulillah terus istiqomahkan. Walaupun pakai Jum'ah Mubarakah namanya, saya teringat ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab, "Man tasaddaqa bidirhamin fi yaumil jum'ah faqad adda haqqas sadaqah." Ono wong setiap hari Jumat sedekahe sak dirham, tapi dina Jumat itu seakan-akan sudah mencakup semua jenis sedekah. Amin Allahumma. Aja diameni tok, bungkusane ditambahi. Nggih. Pun lanjutkan terus. Jangan mau rela urusan makom akhirat menurun. Kalau urusan dunia menurun, bakalnya enggak akan kita bawa. Ayo. Apa perbedaan antara Korun dengan Fir'aun dengan kita-kita ini apa? Napa sing dibanggakan? Mboten wonten. Sing Korun begitu banyak hartanya nggih musnah. Fa khasafna bihi wa bidaril ard, orangnya ndak ada, hartanya ndak ada. Wa Fir'aun juga lenyap sekarang, sampai sekarang jasadnya di kota Mesir. Terus apa yang dibangga-banggakan dengan kekayaan yang melimpah? Mboten saged. Inna nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man adwanahu. Nek urusan donya aja pandang sing tinggi. Jenengan kepanggih ana wong sugih, mboten usah dipandang. Pandang di bawah jenengan. Supaya jenengan tetap syukur. Nggih. Kan pakai sepeda motor. Jenengan mandang sing pakai sepeda ontel. Yo jangan yang pegang pandang mobil napa? Mobil merah niku ya. Yo nah ini merah ini kapan ini ya? Jangan dipandang itu. Kalau jenengan pandang di atas jenengan, yo mboten ngarah syukur ya, mengeluh tok. Pandang di bawahnya. Jenengan pakai sepeda ontel, pandang di bawahnya orang yang jalan kaki. Jenengan bisa jalan kaki, pandang di bawahnya terus. Tapi kalau urusan akhirat, awas, ojo gelem tingkatan rendah. Jangan mau, umur sudah naik, lama kelamaan tambah umur, bukan tambah kita akan di dunia lama. Nah, niki lho HP kula. HP kula. Enggak tahu berapa tahun lagi sudah saya enggak pegang HP. Terus napa mboten? Mudah-mudahan panjang umur. Rumah yang jenengan tempati, ya monggo dinikmati. Berapa tahun minta, silahkan. Wajib keluar dari rumah jenengan. Mobil yang jenengan idam-idamkan, nggih, dicet, gonta ganti rabar-bar ngurusi mobil wae, silahkan. Ayo entekno umurmu.
Habiskan uangmu, habiskan masa umurmu di dunia untuk ngurusi pelek bandok. Teruskan, lama kelamaan pasti akan kau tinggalkan. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tersisa di alam kubur hanya satu, yaitu amal kebaikan kita. Oleh sebab itu, carilah dunia sing pinter dan tasarufkan dunia juga sing pinter. Ngoten. Golek duit sing pinter, Pak. Ayo. Kaya. Orang muslim kalau bisa kaya. Seperti Sayyidina Uthman, kaya. Seperti Sayyidina Abu Bakar, kaya. Seperti Sayyidina Abdurrahman, kaya. Tapi mati, enggak ada rumahnya, enggak ada tanahnya, enggak punya asetnya. Lha niku, golek duit pinter, buang duit nggih pinter. Oleh, semoga kita semuanya insya Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sementara ini untuk terus menerus menimba ilmu Allah. Amin amin ya rabbal. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang cinta kepada ulama dan cinta kepada majelis taklim, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah terus menerus untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hikmah kelanjutannya, bismillahirrahmanirrahim. Monggo disemak sing gadai.